Astaga, muka berkilis sekali pemirsa. Joget dulu. Kita akan melembabkan sedikit muka ini memakai krim dari La Roche-Posay supaya sebentar makeupnya akan tahan lama pemirsa. Jadi disebarkan ke seluruh wajah yang bulat ini, taruh di testa, aka jidat, diramas-ramas. Diramas-ramas sedikit. Diramas-ramas sedikit mukanya. Setelah itu kita akan pakai moisturizer di muka. Nah, saya tidak tahu ini moisturizer sudah berapa lama pemirsa MJ. Mungkin sudah 20 tahun. Dia agak sedikit gelap, oke? Tapi don't worry. Sebentar dia akan menjadi neutral dan memberikan muka saya keglowian pemirsa. Setelah itu kita pakai lagi moisturizer. Moisturizer yang lain yang terlihat agak sedikit lebih cerah. Ini moisturizer dari brand The Balm. Kalau saja saya pakai, ini sudah lama sekali. Mungkin sudah 35 tahun pemirsa MJ. Lebih tua dari saya. Disebarkan ke semua muka. Dan di atas juga di jidat. Oh my god, saya baru sadar. Saya punya kening, saya pakai lem pemirsa. Jadi saya menyentuh lemnya. But no problemo. Ada apa Zak? Ampun, dia indar tadi. Pokoknya ada masalah terus dengan dia permainan ini. Saya belikan dia game retro dan dia sangat suka-suka sekali. Itu ada 500 mainan by the way. Anyway, next saya mau pakai ini BK Concealer MG. Ini concealer yang paling makinyoso yang saya punya, yang saya selalu pakai karena dia sangat full coverage. Seriously, dia menutupi pemirsa, dia menutupi segala macam kehitaman di mukamu. So it's a must have. Lanjut saya pakai bedak fondasi pemirsa. Astaga, silau silau. Saya tidak tahu kalau di Indonesia kalian bilang foundation itu fondasi atau bukan pemirsa. Karena itu fondasi ya, fondasi rumah. Untuk menghangatkan muka ini kita akan pakai sedikit bronzer. Saya memakai kuas yang sama pemirsa, harus sangat hati-hati sekali supaya tidak bersemer-semer di muka terlalu. Oh my, there you go. Saya baru bilang kenapa ini terjadi. Blush kita akan pakai dari Miss Sharpay. Kalau kalian tidak tahu, itu adalah wanita yang bermain di High School Musical yang I never know someone I be like you do. Ini warnanya sangat bagus sekali untuk everyday. Warnanya sangat natural, sangat cantik. Tenang saja pemirsa, kita akan tampar muka ini. Tampar, tampar, tampar sampai produknya dia merajalela di wajah, oke? Saya pakai blush tadi di kelopak mata saya juga supaya dia terlihat cerah dan terlihat sehat. Itu blush untuk bibir dan pipi, tapi saya sering pakai untuk kelopak mata dan pipi. Bedak Laura Mercier untuk ngepanggang bawah mata saya. Saya seriously tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu dengan proses memanggang-manggang bawah mata pemirsa, aka nge-bake. OMG, lanjut kita akan bikin eyebrows, aka kening, memakai produk yang sama. Di sini saya memakai kuas yang agak sedikit tipis. Not agak, it's super tipis. Kuas ini untuk membuat wing liner di kelopak mata, but saya sering kali pakai ini untuk eyebrow saya karena dia sangat itu sekali precise pemirsa. Tunggu, stop dulu. Ini ada mobil di samping yang kayak bagaimana tahu ini Oke, lanjut. So, yeah, saya suka sekali pakai ini karena Anda bisa keker ya. Keker keningmu dan dia punya arch dengan sangat bagus sekali pakai kuas yang super duper tipis ini. Kuas ini merek Soeva yang saya punya sudah lama sekali pemirsa. OMG, sudah mau 7 tahun kayaknya. Berpikir apa tante? Selanjutnya kita akan pakai highlighter pemirsa di high top of the cheekbones. Taruh di bawah kening juga, you know, ditampar-tampar sedikit pakai jari manis. Taruh di hidung, taruh di bibir, pemirsa, whatever. And then kita akan pakai lipstick sekarang. Digariskan bibir ini pakai pensil yang warnanya super-super vintage. Setelah itu kita akan top dengan lip gloss. Lip gloss ini sangat cantik sekali dan juga baunya seperti buah, pemirsa. Itulah dia makeup kita untuk kali ini. Apa itu? Oh, minyak wangi pemirsa. Astaga, ini minyak wangi saya bawa dari rumah. Ini adalah minyak wangi dari OMG dari tahun berapa? I don't even know, but ini sudah lama sekali. Yang sering kali saya dapat ketika membeli barang-barang dari Sephora atau Ulta pemirsa, MG yang ini baunya mengingatkan saya akan Ternate. Saya pakai di, you know, leher, di baju. Mereknya Chloe, harumnya sangat makinyoso, fantastika sekali pemirsa. Saatnya kita untuk membuka gulungan rambut ini. Mari kita lihat bersama bagaimana hasilnya. Apakah dia akan makinyoso, fantastika? Kalian sudah melihat volumenya pemirsa yang super tebal. Oh my, oh my, oh,
Oh my, pemirsa, kalian lihat, ah, sangat 70-an sekali, 60-an sekali, pemirsa. Aduh, mama mia sekali gua ini gaya tuh, pemirsa. Saya tidak membawa hairspray, Mudah-mudahan sebentar dia tahan lama, Pony. Pony ku, I love it. Itulah dia hasilnya, pemirsa. Terima kasih banyak. Saya pasang lagi ini roller supaya sebentar rambutnya lebih ke, you know, ke sana ke belakang, pemirsa. Anyway, hujan lagi. Tadi hujan, dia panas, hujan panas. Ini dia sudah sangat gelap sekali di luar. Terlihat akan hujan sangat besar. Mudah-mudahan di area Mbak Andini dia tidak hujan-hujan besar amat ya. But anyway, tadi ada kecelakaan di jalan. Kasihan sekali itu satu keluarga, OMG, ini acaranya sudah mulai. Acara jam 1.30, pemirsa. Sekarang sudah jam 1.40. Tadi macet sekali. And then kecelakaan. Orang-orang di sini mereka penasaran dengan kecelakaan. Jadi mereka tidak keluar dari mobil, by the way. Mereka pelan-pelan itu mobil dan melihat pantasan macet. So, itu orang yang kecelakaan, mereka di samping jalan. Mereka tidak mengganggu jalan, you know, jalan raya sama sekali. But ini orang-orang yang berkendara di perjalanan ini, mereka pelan-pelan dan lihat. Carlotta, orang-orang di sini Carlotta juga. Saya rencana mau pergi singgah di toko untuk membeli buah. Saya pikir mungkin tidak usah kali, Karena ini sudah hujan besar dan kita juga sudah terlambat. Sementara pergi ke toko lebih terlambat lagi. Anyway, saya membawakan Mbak Andini ini dessert yang saya bikin tadi malam. So, itu membutuhkan buah-buah di atas, ya kan? Mudah-mudahan Mbak Andini punya strawberry. Satu atau dua saja supaya kita taruh di atas. Kasih cantik-cantik, pemirsa, dekorasi, toh. Anyway, aduh, saya basah. Ini pintu dia rusak. So, air bisa masuk ke sini, pemirsa. Aduh, sudah gelap sekali. Drive slow. Ini di depan ada truk yang sangat besar sekali. Jadi itu mobil yang berkedip-kedip di depan itu, mereka kasih escort ya. Ada dua mobil besar di depan kita. So, ya sudah gelap sekali . Ini truknya besar sekali. Satu lagi ini. Ada matahari di luar, namun hujan. Langit di bagian sana cerah, yang ini hujan, yang di sini cerah. England, make up your mind, England. Mobil. Wait! Lebang anak duduk. Oh, ini anaknya. Lebang anak duduk. Pakai di seat belt. Put seat belt on, Zaki. Ini anak. Ini basically hujan hanya di tengah-tengah sini, pemirsa. Look. Ini kanan kiri cerah. Here comes the sun. Ta-da-da-da. Panas lagi. Like nothing is happening. Sangat panas sekarang. Hujan di belakang, tidak hujan di depan. Canggih, canggih sekali Inggris. Look at matahari di atas. Somebody tell me here. Finally kita sudah sampai. Di sini cuacanya sangat bagus sekali. And saya baru saja melihat. Saya baru saja melihat Dian Bara dan suaminya. Mereka melewati kita, pemirsa. Mereka lagi cari tempat parkir. Soalnya dia lagi nge-vlog juga. Rachel! Hai, Dian. Mereka baru sampai. Aduh, saya pikir kita saja yang terlambat. Ternyata... Oke, maklumilah ya. Karena kita itu mempunyai anak-anak. Cuaca juga berkele. Jadi, ya... Hey! Tunggu, saya mau ambil baju dan... Hey, hold on to Rossi. Hold on to Rossi. Rachel, hold on to Rossi. What you looking for? Sembunyikan ini. Tas.
Hai Ruby. Halo cantik. Hai cantik. Terus lagi ikat rambut. Hai Rosi cantik. Rosi kayak dulu, cing cing cak, cing 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 cak. Look at cantik banget Rosi ya. Yes. I mess your hair up. Are you gonna the bell? Hi! Oh, honey, the box. Halo tante cantik. Dian. Gimana maminya? Oh my god, the first time. Oh my god, look at that. Hai Senja. Senja pakai pink biru-biru pink. Mau ngambil barang-barang Bang Daniel. Iya. Senja sini, Senja. Sini. Senja. Hey, hey. Kasih Dani lewat. Ini Ruby. Ruby bilang halo. Sana. Hai. Ini aku takut ya Allah. Travis. Ruby yang ini yang kecil. Hello Rachel. You're so beautiful. Hi. Yes, ada muat tinggi. Saya introduce Rachel. Hi Rachel. I'm Bang Daniel. I'm Bang Daniel. Aduh. Yes. Wow, pemirsa perkenalkan. Ini Mbak Andi ini masak semua tuh? Ini enggak, ini pesan. Oh, oke. Okay. Oh, itu punya Bang Daniel. Oh, wow. Kue lapis, ada apa ini? Pastel. Ada salad buat yang orang-orang barat ya, yang tidak suka. Yes, yes. Oke. Tahu enggak? Oh, yes. Kasbi pemirsa Kasbi. Ya, tapi singkong aja. Ya. Ini yes. Yang spesial. Spesial. Ini yang saya bawa pemirsa, Flan. Oh my god, look at that. A lot of Indonesian food. Pemirsa ada rendang. Ada ini. Ini Dian yang bikin? Iya dong. Lontongnya. Lontongnya Mbak Dian. Saya pikir tadi inilah lampa. Oh my god, pemirsa. Oh my god. I'm speechless. I'm speechless. Happy birthday to you. Ouch. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan. So Rose definitely gonna go with you. Yeah. Yeah. Tante ya. Tante second mommy. Yes, Rose.
Saya tidak tahu ini ronde ke berapa lagi pemirsa. Pokoknya dari tadi saya tambah terus, makan terus, lapar. So just eat, honey. You're gonna make her vomit. Don't worry. She'll be vomiting on you. What? No. Hi, baby. Hi, baby. Travis masih menyantap onde-onde pemirsa. Ini ada ambassador di sini pemirsa, ambassador Indonesia ya. Travis bilang, tanya saja ke ambassador Indonesia, bisa bikin markas militer Amerika di sana atau tidak? You like that onde-onde? Ini di Manado kita bilang apa ini? Ini onde-onde goreng setahu kita bilang ya. Good? Wow, Travis approve onde-onde. Dapat angpao ya. Yeah. Perfect money. Yeah. I know. Makan. Saya sudah makan. Victoria juga ya. Victoria cake. Victoria cake. Victoria orang Inggris. Manis ya, manis. Manis banget. Ya. Iya. Kalau enggak dia. Apa tuh herota? Makan jadi malah yang dibahas dia. Ini ada es. Tadi hujan, sekarang sudah terang lagi. Mana? English weather, English weather. Ya, yeah, English weather, yes. Hati-hati, Rosie. Kenapa Rosie tidak pakai sepatu tadi? Hmm? Jalan ke sana kemari harus pakai sepatu, Rose. Ayo, turun. 1, 2, 3. Bubble, yes. Masih suka bubble? Pakai kecap ABC. Astaga, terlalu banyak. Hai Ruby. Pemirsa, ini bakso. Enak sekali namun pedas sekali. Saya kelebihan taruh cabai ya. Eh, careful, careful. Halo. Dong, hai. Lebih oke. Okay.
merah-merah. Ini baksonya rasa seperti di bakso abang-abang pemirsa. Ini baksonya lembut banget. Kan? Aduh. Hah. Hey. Open the door. By the way, your dress gorgeous. Look Mbak Anini punya outfit. Gorgeous. It's like the sky, Like from the top to bottom on point. On point. Makeup on point. Seriously. Mirsa bawa bungkus. Aduh pemirsa bagaimana ya? Aduh pemirsa kue lapis pemirsa. Ini what else? Ini lapis legit? Iya. Oh my god. Iya dong. Ini nggak tahu nanti billnya berapa. Oke, okay. Ini cukup ya, cukup. Harus ada satu lagi. Sudah. Makasih banyak. Oke, aku yang lagi. Iya, sama aku. Sama aku udah kenyang gitu. Saya di Saya di Travis, you crazy? Saya ditembak. Ow! Travis! Ow! You not going yet? Belum. Nginep? Belum. Hai. Mau ngabisin ini makanan dulu. Good luck. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mas Dan, goodbye. Thank you very much. Sudah undang. Bye bye. Thank you for the cake and everything. It was delicious. Thank you. Nice bye. To meet you. Nice to meet you too. Bye. Hey, bye bye. Bye bye. Thank you very much. Good party. Tidak sangka ya kita bertemu dengan dengan artis pemirsa. OMG. I can't believe it. We got the picture. Bye. Ya, sudah mau pulang. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Travis sudah begini. Is that all you've taken? Good. That's okay. What? No, that's okay. Udah bawa aja. Oke. Malu-malu ya. Oke dong. Tapi jangan bawa. Oke dong. Rendang juga, kami rendang ya. Rendang. It's okay, bye. Tadi kok kenapa ada penyanyi nggak suruh nyanyi? Aduh, kalau saya tahu tuh sudah bawa barang-barang karaoke iya. Saya. Kalau punya acara, tell me, we karaoke. Oh yeah. I bring the karaoke. Yes. Eh? Bye-bye. Oh my God, nice to meet you. Main-main ya. Ya, yeah. Let me know. Yeah, I will get you. Ya. Sini. Ya, makasih. Sini. Oh, you wanna live here? Travis. Come on. Ow! Okay, let's go. Travis, my butt is not... Travis yeah? Is not getting anything tonight. Yes, that's right. No more. Bye bye. I'm calling someone. What? You got a number? Somebody else's number? No. Oh my God. Okay, get in. Thank you very much. Okay, bye. Goodie bag. I like the bag. It's so Indonesian. Batik. Goodie bag with kopiko. Hi. We got kopiko and pens, pena. Pulpen pemirsa. And then we got Indomie, mie goreng, and we got, what's this? Yay. Oh, tempat pensil. Oh, it says terima kasih. This is very nice. Very, very nice. Kita masih di depan rumah ini. Why is Rosie here? What? What, Rosie? I'm going.
I like this. Well, then we'll have lots of extra time tonight, which we can use it for other activities. Travis, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Seperti Mbak Ani ini bilang, he not gonna get anything tonight. Then we have more time for other activities. Like what? Maybe, hit it a different way. Kue ini ada lapis legit, onde-onde buat si Travis, kue lapis di bagian dalam ini, dan juga rendang saya ambil. So, it was so fun. Sekarang sudah jam 5 lewat, 2 jam perjalanan, so we gonna see you, pemirsa, sebentar. Anyways. You know, after she change her clothes, she walk like this. In your seat. Like, I am supermodel. I am superstar. Right now. Cheers. Hey, you bring your toy? Yeah. Okay. What toy? That toy. What toy did you forget, Rachel? Rachel telepon saya terus, eh. Sit down, Rose. Wear your seatbelt. Wear your seatbelt, please. Tidak menyangka tadi kita ketemu artis, eh. Everybody was so surprised. It was a nice party. Thank you. Travis sakit kepala. Are you recording right now? Yes, it is recording you. And nothing left, right, guys? Nothing left. We didn't take anything from them, right? No. Just a cookie. Cake. Why did you pick up my cake? Hopefully tidak akan hujan sebentar. Di tengah-tengah perjalanan. Terlihat di depan kita ini sudah mau gelap lagi. Ini udaranya. Do you want to go to the gas station? And get some medicine? Where's the police? What? Ada polisi sana. Jalannya ditutup. Anyway, so pemirsaku, selamat pagi. Saya berbangun tidur. Dan saya akan berkarlota dengan kalian topik yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita bicarakan di kalangan pemirsa, di kalangan orang yang menikah dengan bule dan Indonesia, oke? Pagi ini saya bangun dengan tubuh yang sangat, you know, sempurna dan energi yang sangat kuat. Tadi malam saya pulang dari acara, saya langsung tepar pemirsa, saya harus kerja, saya harus bikin ini, bikin itu. So, and nobody got time untuk ending this video. But today, pemirsa, today kita akan nge-tea. Ow, panas. Jadi kita akan nge-tea. Not nge-copy, pemirsa. Oke, okay? Tea Carlota hari ini. Kita akan spill the tea, pemirsa. Ini adalah saya pikir satu hal yang kalian yang menikah dengan bule pasti atau mungkin belum, tapi akan, pemirsa, ya, mempunyai pengalaman seperti ini. Saya kemarin adalah pertama kalinya dihadapkan dengan subjek seperti ini. Okay, but I handle it very, very good. Kalian tahu kita orang Indonesia, ya? Orang Indonesia itu ramah-ramah, pemirsa. Cuma ada satu hal yang saya paling tidak suka dengan orang Indonesia, yaitu kita orang Indonesia yang kalangan kulit-kulit hitam. Okay, by the way, ini dia tidak hitam. Okay, walaupun kita di Indonesia bilang ini kulit hitam, but it's not hitam. It's tan, pemirsa. Tan. Okay, hitam itu seperti Anda hanya bisa lihat gigi. Intinya itu kita orang Indonesia yang bukan berkulit putih. Itu kalau kita menikah dengan orang luar negeri, itu kita dikirain pembantu, pemirsa, ya. Kita dikirain babysitter. So, kemarin di acara itu banyak sekali orang Indonesia. Ada artis lagi, pemirsa, yang datang. Nah, mereka sangat-sangat super ramah sekali. Ada Dian Bara di situ. Kalian selalu saja komentar kepada saya. Kapan bikin video dengan Dian Bara? Kapan, pemirsa? We gonna find, okay? That's not the topic right now, but kita akan cari waktu.
Ini sudah selesai acara dan kita mau foto-foto gitu loh ya. So ketika saya dan Travis lagi berdiri untuk siap-siap mau foto bersama kita semua ya kan. Jadi saya dan Travis sudah siap duluan. Kita sudah berdiri, sudah bikin gaya di sana. And saya kebetulan peluk suami saya. Saya melihat mereka kayak berbisik-bisik begitu ya. And melihat ke arah saya, ada beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa, wah saya pikir Anda adalah babysitternya anak-anak dia. Saya bilang apa? Mereka mengulangi lagi bahwa, oh saya pikir Anda adalah babysitter dari anak-anak lelaki tersebut, aka si Travis. So, saya bilang kepada mereka bahwa saya adalah istrinya, saya adalah ibu mereka. Setelah mereka mendengar itu, mereka langsung mengatakan, oh soalnya Anda terlihat sangat muda sekali dan dia juga sangat muda. Like, pemirsa, let it sink in, okay? Biarkan dia masuk dulu ke dalam hati dan pikiran kita, biarkan dia meresap dulu ya. Siapa yang membawa mereka punya babysitter pergi ke acara seperti begitu? Siapa bos yang kebanyakan menjaga anak-anaknya daripada babysitternya di pesta tersebut? Because let me tell you, ketika di pesta tersebut saya tidak terlalu berada dengan anak-anak. Saya tidak menjaga anak-anak, kebanyakan si Travis yang menjaga anak-anak, yang menggendong anak-anak. So siapa babysitter yang membiarkan bosnya menjaga anak-anak? Babysitter apa itu? Mungkin suami yang berselingkuh dengan babysitter. Sebelum kita masuk ke dalam mobil, saya pergi ke dapur. And di situ mereka ulangi lagi bahwa mereka pikir bahwa saya adalah babysitter dari anak-anak saya, pemirsa. Sebelum kepada mereka lagi bahwa saya adalah ibu dari anak-anak tersebut. Dan mereka bilang, oh anak-anakmu sangat cantik sekali, terima kasih. Mereka mengulangi lagi bahwa, oh saya terlihat sangat muda dan tidak terlihat seperti sudah punya anak 4. Dan si Travis juga sangat muda sekali. Saya dengan sopan ngerespon kepada mereka bahwa saya adalah ibu dari anak-anak ini. Dan saya kayak bersahaja begitu, you know. Saya tahu bahwa itu adalah satu penghinaan. Saya tidak tahu apakah orang yang mengatakan hal tersebut mengerti atau berpikir sebelum mengatakan pernyataan mereka itu atau perkiraan mereka itu. But bukan hanya di budaya barat bahwa itu adalah penghinaan, sedangkan kita di Indonesia kita pikir itu penghinaan, you know, like what do you mean saya adalah babysitternya anak-anak. Saya pikir bahwa mungkin mereka berpikir bahwa kita ini tidak capable, you know, kita tidak bisa mendapatkan bule. Like, kalian pikir dengan wajah-wajah kita yang seperti begini tidak bisa mendapatkan bule? Di Indonesia kita itu melihat kebanyakan ini stereotip, pemirsa. Di Indonesia itu kalau Anda, you know, pembantu atau babysitter, Anda tidak pantas untuk kayak Anda punya keseluruhan muka ini tidak pantas untuk menjadi, you know, istri atau ibu dari anak-anak itu gitu loh. Kayak kita hitam, kayak kita jelek, you know. Penampilan kita tidak bagus, pemirsa. So itu definitely penghinaan. Katakanlah mereka tidak bermaksud untuk menghina atau mereka tidak tahu itu adalah penghinaan. Tapi di acara tersebut kebanyakan orang datang dengan spouses mereka, dengan istri atau suami mereka. So what make you think? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa, oh lelaki ini datang dengan babysitternya? Nah, sangat bagus sekali dari mereka menutupi percakapan tersebut dengan mengatakan bahwa saya terlihat muda, which is by the way, thank you very much. But hal seperti ini needs to stop. Seriously, stop it. Respect people. Oh, bless me. Itu rasis. Suami saya ketika kita pulang dan saya bilang kepada dia, saya actually bilang kepada dia waktu kita berdiri itu, saya bilang bahwa, oh mereka pikir saya adalah babysitter anak-anakmu. Dan dia tidak berada, pikirannya tidak berada di pesta tersebut karena di tengah perjalanan pesta tersebut dia kepalanya sakit. So dia mencoba his best, si Travis. Ketika saya sudah di mobil, saya bilang lagi kepada dia. Saya bilang kepada dia 3-4 kali, cuma dia tidak meresapi itu. Sampai nanti kita sudah mau sampai di rumah, pertama kita pergi ke gas station untuk membeli obat karena kita tidak mempunyai obat di dalam mobil. So dia pergi beli obat, minum obat, and then pikirannya sudah mulai, you know, tidak sakit lagi. And di situ dia sudah mulai meresap. Dan dia bilang, apa Anda bilang tadi? Saya bilang, oh mereka pikir saya adalah babysitter anak-anakmu.
And dia langsung darah tinggi. Dia langsung kembali darah tinggi. Pemirsa, saya bilang, "Eits." Dia minta maaf sekali karena dia kepalanya sakit, jadi dia tidak bisa, you know, berpikir dengan bagus. But saya bilang, "It's not a big deal." Saya menceritakan kepada kalian ini, bukan saya mau menghujat kalian-kalian ya, ibu-ibu yang kemarin itu. No, I'm a good person, okay? Sorry, pemirsa, saya harus cut karena saya lupa ada beberapa hal yang saya harus cantumkan juga. Dan sekarang saya lagi bikin pancake karena Travis request pancake. So, kita akan bikin pancake ini dari scratch. Mungkin Anda berpikir, oh cuma gitu doang kok Anda tersumbing sih? Kenapa sih Anda tersumbing? Kenapa Anda tersinggung cuma gitu doang? Pemirsa, I'm not tersumbing sama sekali. Perkataan ini memang banyak sekali sering kita dengarkan di kalangan orang Indonesia. Tanpa kita menyadari maupun ada banyak yang menyadari sambil mengatakan orang lain seperti begitu, kita sudah menghina orang lain ya. Menghina karena mereka bisa mendapatkan bule. I mean, pemirsa, jangankan bule, oke? Okay? Jangankan bule, sedangkan cowok ganteng saja di Indonesia sana, kalau berjalan dengan cewek yang agak tidak cantik, OMG, seriously. Ini sebenarnya hanya Travis saja yang order. Namun ya, anak-anakku, mereka suka sekali makan pancake. Mereka itu pagi, siang, sore, malam makan pancake juga. Mereka tidak mengapa. So, saya tidak mau hanya membuat untuk Travis doang. Saya harus membuat untuk semua mereka. Dari beberapa hari yang lalu, saya bikin pancake terus buat anak-anak. Dan Travis bilang, aduh, bagaimana mungkin mereka dapat pancake? Saya bilang, okay, saya bikinkan Anda pancake. Saya hanya menunggu aba-aba dari Anda saja. Dan dia mengaba-abakan saya hari ini, pemirsa. Harus bikin dinner pancake. So, here we go. Perfect, pemirsa. Look at that. Beautiful. Katakanlah Anda bercanda, oke? Katakanlah ini adalah lelucon. Well, dan pasti Anda tahu apa arti dari lelucon ini. Kenapa juga Anda mau membuat ini lelucon ke sesama temanmu, you know? Kalau Anda tidak mengetahui artinya. I mean, kalau Anda mau bercandakan ini dengan teman dekatmu, you know, yang sudah lama sekali Anda kenal, then you can do it. I mean, Anda mengetahui satu sama lain dengan benar, but kalau orang yang baru Anda kenal, you know, orang yang belum Anda pernah bertemu sebelumnya, tidak sopan dan juga membuat Anda terlihat tidak bagus. It doesn't matter kalau Anda mau bilang itu adalah, oh, hanya satu lelucon, you know, saya tidak bermaksud, dan begini dan begitu. It doesn't matter. Di dalam lelucon yang Anda bikin itu, Anda menertawakan orang lain. Anda making joke of the other person. I hope that makes sense, pemirsa. That makes sense, right? I hope so. Saya kadang-kadang berpikir bahwa orang-orang yang selalu berkomentar seperti begini, oke, okay, ketika melihat orang bule dengan orang Indonesia, now ini dia saya tujukan bukan kepada mereka yang berada di pesta Mbak Andini, oke, okay? Ini keseluruhan kita di Indonesia sana. Seringkali saya berpikir bahwa kenapa ya? Kenapa orang-orang seperti begini kayak tidak turut, you know, tidak turut bahagia untuk orang lain gitu loh. Kenapa harus mau menjatuhkan? Because we already know. We already know. Anda mengatakan hal seperti begini, nothing but shows jealousy from you. Okay? Hanya ada kecemburuan yang terlihat dari karaktermu. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang berada di party tersebut jealous. No, I don't think so, because mereka juga mempunyai suami bule, you know, and I don't, this is not about them, okay? Ini dia bukan tentang orang yang berada di pesta tersebut. Ini mengenai keseluruhan yang saya lihat di Indonesia gitu loh ya. Mari kita balik. Mama Mia. Saya sering menghina diri saya, which is fine, because like saya menghina diri saya sendiri, it's just me, you know? Saya sering kali menghina diri saya ini, tapi saya tidak mengapa ya. Karena ini dari saya ke saya, pemirsa. Jangan dari saya ke orang lain, saya tidak mau. Karena kita tidak pernah tahu apa yang orang itu lalui, you know. Mungkin di masa lalu dia pernah dibully atau apa, pemirsa. You have no idea. So, you have to think before you speak. Walaupun Anda pikir bahwa, oh, cewek yang bersama dengan bully tersebut, dia jelek, dia mukanya seperti begini. Walaupun dia jelek di muka Anda, tapi dia terlihat sangat fabulous, fantastika di muka bule tersebut. Let me tell ya. Okay? Let me tell ya. Mau Anda sugar coating bagaimanapun perkataan ini, dia tetap terdengar
meremehkan, menghina. Saya kalau pergi ke acara-acara, saya paling sekali untuk menjaga percakapan saya. Seriously, saya tidak mau untuk menyakiti orang, apalagi orang yang saya tidak pernah bertemu sebelumnya atau apa. Saya perhatikan dengan orang Indonesia, kebanyakan kita itu pusing dengan kehidupan orang lain, kehidupan di negara lain. Oh, mereka sangat rasis sekali. Oh, negara barat itu sangat rasis sekali. But kalian tidak perhatikan bahwa kita orang Indonesia sendiri, kita rasis ke sesama orang Indonesia. And ini adalah salah satu contoh. Masih ada lagi banyak yang lain, pemirsa. But kita tidak, antara kita tidak tahu apakah itu rasis atau itu sudah menjadi salah satu kebiasaan kita orang Indonesia. Ya, kita pikir bahwa itu tidak kasar. Sebelum kita pusing dengan kerasisan orang luar negeri, pastikan bahwa kita fix, kita perbaiki kerasisan kita di Indonesia sana. Saya tidak menyerang ke individual yang mengatakan hal ini kepada saya di pesta ulang tahun. Please, kalian jangan pergi ke YouTube Mbak Andini yang mengatakan hal-hal yang tidak bagus. Please don't, karena itu tidak akan memperbaiki segala sesuatu. Saya bercerita mengenai ini karena kebetulan saya mendapatkan, you know, pertama kalinya pengalaman face to face, you know, berhadapan muka. So, ini adalah topik yang sangat bagus sekali. I think karena saya mempunyai platform, you know, YouTube yang banyak sekali orang menonton, saya pikir ini sangat bagus sekali untuk kita bicarakan. Definitely please jangan pergi sekali lagi ke channel Mbak Andini and katakan yang tidak-tidak. It was a good party. The food was delicious. Anyway, pemirsa, so terima kasih banyak pemirsa sudah menonton videoku. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. And yeah, bye-bye.